Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di grup camp Selawat 12 ini, syukran jazakumullah khair kepada seluruh admin yang telah membimbing umat untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu memberikan motivasi kepada kita-kita semua yang ada di grup ini. Wabil khusus kepada admin Kak Hanum yang selalu menjapri di saat kita lalai dalam bersolawat, yang selalu memberikan motivasi-motivasinya agar kita tetap berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya selawat itu, kita semua sudah tahu kelebihan-kelebihan selawat. Masya Allah, semuanya mungkin pada admin-adminnya sudah tahu semua. Jadi kita enggak perlu kita bilang lagi kelebihan selawat ini. Semua tetap, setiap selawat pasti ada kelebihan-kelebihannya. Jadi yang namanya selawat itu ini adalah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya Allah. Jadi setan itu enggak pernah lupa untuk melalaikan kita untuk tidak berselawat kepada Rasulullah. Untung ada admin-admin dalam camp selawat ini yang selalu mengingatkan kepada kita untuk selalu berselawat. Nah, di sini yang menjadi motivasi bagi saya, kita sudah berselawat sebelum ada camp selawat ini, kita sudah berselawat semuanya. Tapi kadang kita jarang menggunakan tasbih digital, jarang menghitung selawat. Nah, di saat di sini yang saya suka, ada setoran selawatnya. Di saat setoran selawatnya itu, kita melihat kawan-kawan itu, oh, dia ada 1.000, 2.000, bahkan sampai 10.000, Masya Allah ya. Nah, di sini mereka mampu membuat motivasi kepada rekan-rekan yang lain, kawan-kawan yang lain. Jadi di situ kita bisa membuat sebuah motivasi yang memicu kepada kawan-kawan lain untuk terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak apa-apa, Rasul enggak apa-apa selawat ini hanya untuk tanding-tanding, enggak salah. Yang penting selawat. Walaupun bagaimanapun selawat tetap kita kumandangkan. Kita kumandangkan, kita lantunkan selawat dimanapun kita berada. Insyaallah. Tapi dengan ada grup yang selawat ini membuat kita berselawat selalu istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja, terima kasih kepada admin-admin grup yang selawat. Ya, wabil khusus kepada Kak Anum. Terima kasih Kak yang telah membimbing saya jalan ini baik. Semoga sebagaimana kita dikumpulkan di dalam grup ini dalam kebaikan, dalam berselawat kepada Allah, semoga kita berminta kepada Allah agar dikumpulkan kita di dalam surga-Nya Allah di yaumil akhir. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.